Anda melihat pasien, oh, ini pasien udah meninggal dunia. Enggak, Anda taunya dari kami. Saya mengajari. Dan saya pun pesan memang, mulai dari tadi siang yang jaga mbak ini. Awas ya, tak bilang tolong sampaikan pimpinan Anda dan dokter Hamdan. Aku ngomong ke mereka. Apabila terjadi sesuatu pada ibu saya sebelum dokter itu datang, saya tuntut semua. Oh, iya pak, iya pak. Dia nggak tahu memang dilaporkan atau enggak. Tapi Anda seorang perawat, Anda spesialis. Mengenali Mama, mayat aja. Itu loh, berarti tadi tuh nyontek-nyontek mayat. Sampai ini sudah tahu batik sama. Enggak gitu. Masa sama iya, suster itu ini, nyontek mayat dan tahu kalau itu mayat. Itu nyontek mayat ini, Pak. Ini bukan nyontek pasien. Bukan nyontek pasien tapi nyontek mayat. Hah? Tanya ke saya sampean ini tidur sejak kapan? Karena saya tahu benar no selamat, tapi sampean nyontek mayat, harusnya tahu itu mayat bukan disontek. Tahu? Bukan dari kami yang bukan orang medis, Pak. Hah? Yang tahu itu sebenarnya memberitahu aktif dari kali. Ya. Biar tahu semua orang rumah sakit ini, seorang suster nyontek mayat bukan seorang suster nyontek pasien. Saya kasih jangka waktu sebelum jam 9 kalau terjadi apa-apa dengan ibu saya. Kasihan yang sakit yang lain nanti kaget. Kasihan yang sakit, lah pada saat ibu saya sakit bagaimana? Ya ini kan, ya yang lain lain juga. Ya nggak bisa lah, biar tahu semua yang sakit-sakit. Bisa mati semua dok. Kalau Anda bisa, perlakukan bisa, pasien seperti ibu saya, bisa masih semua di sini. Tidak, yang saya tuntut mbaknya ini karena tanya terakhir sama saya. Berarti kalian nyuntik tidak periksa dulu asal menyuntik. Karena perintah dari seorang dokter. Aslinya siapa yang nyuruh menyuntik siapa itu? Yang